Assalamualaikum teman-teman. Wah, udah lama banget ya tim Melayu gak nyapa kalian. Karena kemarin cuaca kurang mendukung, jadinya kita gak bisa nge-review deh. Dan kali ini tim Melayu mau ajakin kalian buat healing di area pedesaan, tapi letaknya ada di Tangerang. Ayo, ada yang bisa tebak gak nih kita mau kemana? Tapi seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Mulai yuk! Alhamdulillah, hari ini cuacanya cerah banget. Setelah sekian lama kemarin, sempat ngeliat cerahnya matahari. Yuk, balik lagi ke tema jalan-jalan virtual kita, yaitu makan di saung. Langsung aja kita spill ya. Nama tempat makan yang mau kita jelajahi kali ini adalah Tatar Sunda. Lokasinya ada di Jalan Raya Legok, Karawaci, nomor 68, Kecamatan Kelapa 2, Tangerang. Buat kalian yang bingung sama rutenya, langsung aja buka Google Maps, ketik nama tempat, dan ikutin petunjuknya. Rumah makan Tatar Sunda ini resmi dibuka pada tanggal 1 September 2022 kemarin. Masih terbilang baru banget kan? Nah, resto ini mengusung konsep pesawahan. Jadinya buat kalian yang bosan sama konsep tempat makan yang itu-itu aja, tempat ini bisa banget loh jadi alternatifnya. Selain itu, kalau kalian makan di rumah makan ini, pastinya jadi kangen kampung halaman. Karena vibes-nya itu bener-bener kayak lagi di tengah pedesaan. Untuk menuju ke tempat makan ini, kalian bakalan melewati jalanan besar di tengah konsep kota modern. Nah, setelah itu, kalian bakalan melipir ke bagian pinggir. Walaupun jalannya nggak terlalu mulus dan pas untuk dua mobil aja, tapi tenang, areanya tetap aman buat dilewatin. Nah, ini dia lokasinya. Pelang yang terpasang itu cukup besar, jadi kalian dijamin gak akan kelewatan. Selain itu, ternyata letaknya juga berada di pinggir jalan, jadi akses masuknya gak terlalu susah. Untuk area parkiran itu cukup luas, terdapat area parkir mobil dan motor di sini. Oh iya, ada biaya parkirnya ya, yaitu sebesar Rp5.000 untuk mobil. Masuk ke dalam, kita bakalan disambut sama area waiting list atau area ruang tunggu. Selain area ruang tunggu, area ini juga merupakan area kasir, jadi pembayaran nantinya dilakukan di sini. Sekarang langsung aja yuk kita jelajah area rumah makan ini. Masya Allah, cantik banget ya pemandangannya. Benar-benar berasa kayak lagi di kampung halaman dengan view pesawahan. Selain bisa mengisi perut di sini, tempat makan ini juga cocok banget nih buat istirahatin pikiran sejenak dari hiruk-pikuknya kota besar. Di rumah makan ini nggak ada area indoornya, jadi semuanya itu semi outdoor. Dan untuk areanya terbagi dua, yaitu area lesehan dan juga bangku. Untuk area saungnya sendiri itu lumayan banyak banget. Kapasitasnya juga beragam, dari kapasitas 4 orang sampai sekitar 10 orang. Untuk bangunannya, hampir semua didominasi sama bambu dan jerami di bagian atapnya. Selain bangunannya yang cantik, di sini tersedia banyak banget fasilitas wastafel. Hampir di tiap dua buah saung, pasti ada satu buah wastafel berserta sabun cuci tangan. Pelayanan dari staf pelayan yang ada di sini cukup ramah dan membantu. Lihat deh, pemandangan di sini benar-benar cantik banget.
Perpaduan antara birunya langit, hijaunya hamparan rumput dan pepohonan bikin makin betah berlama-lama di rumah makan Tatar Sunda ini. Oh iya, walaupun pas kita datang itu di hari kerja, ternyata tempat makan ini cukup ramai didatangi pengunjung. Jadi biar amannya, kita saranin buat kalian reservasi terlebih dahulu. Ini dia area saung kita. Saung di sini semuanya berjarak, jadi privasi kalian tetap terjaga. Di tiap saung ini udah tersedia satu buah tirai bambu, satu buah lampu, bantal duduk, dan juga meja bambu. Sekarang kita ke area tempat duduknya ya. Ternyata table di sini cukup banyak. Untuk kapasitasnya bisa menyesuaikan jumlah tamu. Kalau cuaca lagi hujan, area ini bisa jadi alternatif tempat duduk supaya nggak kena tampias. Untuk metode pembayaran di sini bisa menggunakan cash, debit, CC, dan QR code. Tapi info aja nih, buat CC kalian bakalan kena charge 1% ya. Fasilitas pertama di sini adalah area rumput yang cukup luas. Anak-anak bisa berlari bebas di sini, walaupun tetap harus dalam pengawasan orang dewasa ya. Untuk area rumput terbagi dua, yaitu di sebelah kanan dan kiri area tempat duduk. Walaupun di sini anginnya cukup kencang, tapi ternyata petugasnya sigap banget buat selalu bersihin sampah-sampah yang berserakan. Wah, salut banget. Fasilitas selanjutnya ada getek. Nah, ini adalah dermaganya. Di sini tersedia dua buah getek yang bisa kalian naikin sendiri. Untuk fasilitas ini gratis ya, tapi kalian harus dayung sendiri geteknya. Fasilitas selanjutnya adalah area toilet. Area toilet ini terletak di dekat kolam ikan. Untuk area toilet pria dan juga wanita, letaknya itu bersebelahan. Sekarang kita lihat area toilet pria dulu ya. Untuk konsep bangunan di dalam toiletnya, itu dinding unfinished yang merupakan ciri khas dari gaya industrial. Ini adalah area urinoirnya. Untuk kondisi toilet dan tempat wudhunya itu cukup bersih dan terawat. Sekarang kita ke toilet wanita. Di sini tersedia 3 buah bilik toilet. Untuk tipe kloset yang ada di sini itu adalah kloset duduk. Untuk kondisinya sama, yaitu cukup bersih dan juga terawat. Lanjut ke fasilitas terakhir, yaitu musola. Area musola letaknya di pojok area rumah makan. Untuk menuju ke musola, kalian harus melewati akses jembatan dulu. Untuk ukuran musolanya cukup luas dan terdapat beberapa alat sholat yang bisa dipinjam. Untuk kondisinya juga cukup bersih dan terawat. Ini adalah area wudhunya. Untuk letaknya itu ada di pojok area musola. Siapa yang udah gak sabar mau tahu menu-menunya? Nah, untuk pemesanan kalian bisa panggil pelayannya ke meja kalian ya. Ini dia menu yang ada di rumah makan Tatar Sunda. Untuk jenis makanan dan minumannya cukup bervariasi dan harganya juga cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp8.000 sampai Rp86.000. Gimana, menggiurkan banget kan tampilan dari makanan-makanan ini?
Eits, tapi tahan dulu ya, kan lagi puasa. Jangan sampai batal karena lihat video ini. Pastinya juga kalian jadi makin gak sabar nih, pengen tahu rating tiap makanan yang kita cobain di sini. Waktu tunggu sampai pesanan datang itu cukup, alias gak terlalu lama dan gak cepet juga. Hal ini wajar karena semua makanan diolah secara fresh, jadinya pasti butuh waktu. Nah, sekarang pesanan kita udah datang. Yuk langsung kita review. Menu pertama kita adalah es kopi susu. Rasanya itu tradisional banget. Kopinya kayak kopi tubruk yang pahit dengan susu yang membalance rasanya dan gula jawa sebagai pemanis. Karena pengaruh tempatnya, jadi pas minum ini berasa lagi di desa banget loh. Untuk rating kita kasih 3 dari 5. Menu selanjutnya adalah kelapa muda. Nggak lengkap banget kalau lagi di tempat yang vibesnya pedesaan atau pantai, nggak pesen kelapa muda. Untuk rasa, ini kelapa muda biasa aja sih. Cuman kalau kalian minta tambahan es batu, bikin kelapa muda ini jadi lebih nikmat. Nah, karena rasanya standar kelapa muda, jadi kita nggak rating ya. Lanjut lagi kita ke menu makanan, yaitu ada paket nasi liwet Tatar Sunda. Ini adalah paket komplit yang isinya nasi liwet, sambal, tahu, tempe, ayam bakar, dan lalapan. Untuk lauknya, kalian bisa pilih lauk apa yang kalian mau. Nah, kalau kita pilihnya ayam bakar. Untuk porsi nasi liwet ini cukup banyak karena nasi liwetnya itu padat banget. Untuk rasa dari tahu dan juga tempenya itu enak, terasa bumbu di dalam tahu tempe ini. Untuk tekstur ayam bakarnya itu lembut, kulitnya renyah dan bumbunya meresap sampai ke dalam. Rasanya itu didominasi manis dan gurih. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Lanjut kita ke patin bakar sambal mangga. Sebenarnya kita suka banget tipe bakar yang kayak begini. Walaupun tanpa sambal, ikan patin ini udah penuh dengan bumbu yang dominan rasa manis dan juga gurih. Untuk tekstur daging ikannya itu lembut dengan kulit yang juga renyah. Biasanya kalau pesan ikan bakar pasti jenis ikannya adalah gurame. Nah, kali ini kita pengen cobain pakai jenis ikan patin. Dan ternyata untuk tipe bakarnya konsisten loh, walaupun dagingnya berbeda. Tapi sayang, untuk sambalnya biasa aja dan mangganya juga sedikit. Padahal kita suka banget loh sama sambal mangga. Walaupun begitu, tanpa sambal sebenarnya rasa dari ikan ini udah enak banget karena bumbunya benar-benar meresap. Untuk rating kita kasih 4,5 dari 5. Menu selanjutnya kita mau cobain ati ampela penyet. Yang kita salut dari restoran ini, semua makanan yang kita pesan bumbunya berasa dan meresap ke dalam dagingnya. Nggak terkecuali ati ampela ini. Untuk tekstur dari ati ampelanya gampang banget digigit. Dan olahannya ini nggak berbau amis loh. Untuk sambalnya tipe yang nggak terlalu pedas. Perpaduan antara ati ampela goreng, sambal, dan juga lalapan bikin menu ini makin enak saat dimakan pakai nasi panas. Untuk rating kita kasih 4 dari 5. Menu terakhir kita adalah sayur asam. Rasa dari sayur asamnya enak banget. Bumbunya terasa dan isiannya juga lumayan banyak. Yaitu ada kacang panjang, daun melinjo, jagung, dan kacang tanah. Untuk porsinya menurut kita juga cukup. Dan untuk rating kita kasih 4 dari 5. Oh iya, untuk menu sayur asam ini udah include di paket nasi liwet Tatar Sunda.
Overall, untuk makanannya enak-enak semua dan benar-benar melengkapi atmosfer pedesaan di rumah makan ini. Dan ini dia rangkuman pengalaman dari tim Melayu. Gimana nih menurut kalian? Keren gak tempatnya? Yuk langsung aja ajakin teman atau keluarga atau orang tersayang buat buka puasa di sini. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe ya, supaya tim Melayu semakin semangat buat info tempat baru lagi ke kalian. Oke deh, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!